Ya, cantiknya. Makasih buat mukenahnya ya. Wangi pula. Makasih ya, ini apa lagi? Hah? Ini apanya? Ini mukena juga. Panjang kali mukenanya. Berapa banyak mukenanya? Makasih buat dikasih mukena ya. Makasih buat mukenahnya ya Allah Tuhan. Makasih ya buat mukenahnya. Buat yang ngasih mukena, semoga Allah melimpahkan rezekimu ya. Setiap kali Bunda pakai mukena ini untuk ibadah, kau mendapatkan bagian dari ibadah, dari pahalanya dari ibadah Bunda ya. Semoga Allah mengangkat derajatmu sayang dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Di anaknya. Kau buat aku kecewa. Makasih buat yang ngasih mukena. Enggak tahu di mana orang Bandung, pokoknya orang Bandung. Katanya dia orang Bandung. Jadi ceritanya itu, Bunda itu mau pergi kerja, mereka mau pulang. Mereka nunggu Bunda dari jam 7. Mereka enggak tahu Bunda masuk jam 9 malam. Akhirnya memang udah rezeki Bunda ya, berpapasan di lampu merah di jalanan. Itu Bunda Korla katanya. Nah, Bunda dikasih mukena. Ini Bunda dari ibuku katanya. Tolong titipkan ke Bunda Korla. Makasih ya buat mukenanya. Makasih buat mukenanya ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Makasih buat mukenanya ya. Saya suka sekali mukenanya, bahannya panas. Untuk di Jerman itu bagus karena udara Jerman dingin. Jadi anget di badan ya. Bahannya panas. Bahannya ini kayaknya kalau di musim panas jadi kalau di musim panas jadi dingin. Nah, di musim dingin jadi jadi anget dia. Kau bikin aku kece. Udah, kita enggak boleh ngomong kotor ya. Enggak boleh ngomong kotor ya. Tolong ditahan lafaznya. Tolong ditahan lafaznya, jangan berbicara yang kotor. Tidak boleh berbicara yang najis ya. Aku lagi memakai mukena. Ketika aku pakai mukena, maka aku menghargai derajatku. Maka aku menghargai ibadahku, ya. Orang yang pakai mukena sedang beribadah, ya. Sedang ibadah. Jadi tahan lafaznya. Tolong tahan lafaznya, ya. Lafaz-lafaz yang kotor. Jangan mencaci, menjulit, menghina, mengatakan aku. Ya Allah. Makasih ya Allah, rezeki Allah. Ini rezeki ini. Makasih ya Allah. Masih banyak yang sayang sama aku. Semoga orang yang memberikan mukena ini, kau berikan bagian dari pahalaku. Ini apa lagi modelnya? Coba ini. Ih, wangi kali lah. Ini, cantiknya. Memang selera Bunda ini. Ya Allah ya Tuhanku, cantiknya aku ya Allah. Ya Allah cantiknya aku. Makasih ya yang ngasih mukena ya. Ya Allah ya Tuhan. Ku pakai ini nanti. Di antara semua yang memberikan Bunda hadiah-hadiah, Bunda berterima kasih banget. Terima kasih banyak yang ngasih Bunda kopi, yang ngasih Bunda segala macam lah, gula merah segala macam, yang ngasih Bunda gula merah dari Belawan, terima kasih. Yang ngasih Bunda kopi dari mana enggak tahu, lupa, makasih ya. Yang ngasih Bunda telekung, makasih sejadah. Ya kan? Ya Allah, cantik ya mukenanya kan. Kau bikin aku kecewa. Angkat gak dia? Subhanallah. Cantiknya. Ini apa lagi? Ini apanya? Oh, ini roknya. Ih, lembut kali bahannya. Makasih ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya cantiknya ya. Pas pula di muka Bunda nih loh. Tahu pula ada ukuran Bunda ya. Kau bikin aku kecewa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Das ist ein Leben, Fatih.
Wangi kali ini, ah. Wangi kali lah. Pakai apa ini? Ini kayaknya baru beli, terus dicuci, disetrika. Jadi wangi. Eine kleine klimafreundliche Entscheidung, die wir alle treffen können. Kau bilang padaku, makasih buat motif-motifnya, makasih buat model-modelnya. Ya Allah cantiknya. Wajahku, ku hadapkan wajahku. Ya Allah cantiknya aku. Cantik mama kalian ini kan? Cantik kan? Gak heran kalau banyak yang sirik dan dengki sama aku, yang memfitnah aku. Tunggu kau. Kucocol mulut kau sama kepala ular, ya? Kucocol mulut kau sama kepala ular, ya?